Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga bagi segenap kaum muslim menjadikan puasa Ramadan dan Idul Fitri sebagai momentum untuk meningkatkan tali silaturahmi baik dengan sesama kaum muslim maupun dengan seluruh keluarga besar bangsa untuk mengikat ukhuwah dan persatuan nasional yang lebih baik dilandasi oleh rasa persaudaraan yang autentik. Dengan Idul Fitri juga kami berharap kita dapat mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan yang membawa pada kebaikan, perdamaian, toleransi, dan kemajuan peradaban hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Idul Fitri merupakan momentum ruhaniah untuk pencerahan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai ilahi dalam wujud iman dan takwa, serta menebar ihsan kebajikan yang melampaui bagi seluruh umat manusia. Saya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga kaum muslimin dan warga bangsa Indonesia senantiasa rukun, hidup bersatu dan memiliki kebersamaan untuk menebar kasih sayang, perdamaian dan kemajuan bagi peradaban bangsa yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.